Kempen bantuan untuk pelarian anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO Cinta Syria Malaysia berjaya mengumpul bantuan pelbagai jenis berjumlah RM1 juta. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Ahmad Musa Al-Nuwairi, Cinta Syria Malaysia akan berada selama 18 hari di sempadan Turki Syria bagi mengagihkan bantuan kepada 30,000 pelarian Syria. Bantuan yang dibawa terdiri daripada bantuan makanan, kemah dan pakaian bagi menceriakan pelarian menyambut kedatangan Syawal. Kempen dinamakan Misi Bantuan Ramadan Syria kali ke-6 ini turut disertai 5 artis terkenal tanah air seperti Noh Saleh dan isteri Miss Nina serta Ultimate Aizat Amdan dan Khairul Hakimi. Untuk yang terkini, kita baru dapat maklumat orang-orang Syria daripada Idlib. Mereka sedang diserang. Jadi mereka sekarang tengah berlari ke arah area Jarablus. Dan itu adalah kawasan yang insyaAllah kita akan masuk. Beliau ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas ke Syria bersama sukarelawan Misi Bantuan Ramadan Syria. Kita risikokan diri kita untuk memberitahu bahawa this war, this crisis still going on and baru 7 tahun and mereka still memerlukan bantuan and kita ada kuasa untuk mengubah benda ni. So saya dan meletakkan nyawa saya. Tempat yang kita pergi ni banyak kesedihan sebenarnya. Banyak benda-benda yang sebenarnya sangat mengganggu hati saya, mengganggu fikiran saya sebab dekat sana saya tengok macam budak-budak yang kecil, macam anak-anak buah saya yang tak ada kaki, yang macam inilah negatif part dia lah yang saya rasa dalam trip ni. Tapi bila saya fikir balik, kita sebenarnya as a group, kita tujuan kita adalah untuk membantu. So walaupun sedikit. Saya harap kan diorang tahu yang kita tak lupakan diorang, diorang saudara kita, dia tak lupakan kita orang. Saya harap akan lebih ramai orang menyumbang, menolong, ramai orang mendapat lebih perhatian di persaudaraan antarabangsa ni. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menyalurkan bantuan ke nombor akaun bank tertera di atas nama Persatuan Cinta Syria Malaysia. Potong line.